Allah, 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 Allah. Mu'alaf. Mereka minta apa? Mereka minta kata, bro, ada tak tempat nak belajar agama? Ada tak tempat nak duduk dengan belajar agama? Ditanya, kenapa? Sebab bro, saya dah cari kerja dah. Dah hantar banyak permohonan bro. Tapi tak dapat bro. Bila tak dapat bro, saya nak belajar agama je lah. Maksudnya, dia janjikan belajar agama tu sebagai last option. Kenapa tak boleh selari? Adakah apabila dia dah start belajar agama, Allah uji dia dengan dapat tawaran kerja, maka dia akan berhenti belajar agama dan pergi kerja? Kenapa tak boleh selari? Dia menjadikan agama itu sebagai last choice. Sama juga sikap kita sebagai umat Islam pada hari ini, sebagai ibu bapa. Kita hantar anak-anak pergi ke sekolah agama, jangan kerana anak kita tu merempit tak boleh diajar kat rumah, lalu kita hantar mereka pergi belajar agama. Kenapa nak begitu? Seolah-olah kita jadikan sekolah agama ni, dia masuk je, dia akan jadi roti bakar. Confirm bakarnya. Tak, sepatutnya kita tengok anak kita cerdik. Akademiknya bagus, akhlaknya bagus. Yes, inilah yang kita nak untuk jadi ustaz, untuk jadi asatizah kita. Kalau tak, dia bawa perangai dia.